Yo, kembali lagi bersama saya Bayu Billy Abo. Oke, di video kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya ngirim uang dari Jepang ke Indonesia. Bukan yo shocking si kata, nih. Oke, jangan kemana-mana. Oh ya, ini nanti mau ambil uang dulu di bank kan. Nah, nanti banknya Jepang itu kayak apa aku liatin lah. Oke. Gak usah kemana-mana. Yo, oke bro. Nah, aku udah ngambil uangnya kan. Nah, sekarang perjalanan ke kantor pos. Kantor pos itu bahasa Jepangnya Yubinkyoku. Nanti sampai sana aku sambung lagi. Aku kasih tahu cara ngirim uangnya itu gimana. Oke. Oke, untuk yang pertama kita pencet ini. Terus yang kedua ini. Nah, kado oire kudasai. Terus kita kirim berapa ditulis di sini, bro. Oke, aku mau ngirim cuma. Oke. Nah, terus uangnya dimasukin sini. Nah, jadi itu tadi cara ngirim uang dari Jepang ke Indonesia. Nah, aku tuh pakai kartu Braster. Kayak gini kartunya. Nah, ini satu kartu ini cuman bisa ke satu rekening. Nih. Nama kakak aku. Nah, jadi kalau misalkan ada teman yang di Indonesia itu mau pinjam uang enggak? Ya minjemnya ke kakak aku, bukan ke aku. Ya minjemnya ke aku, cuman kan nanti ujung-ujungnya uangnya ngambilnya ke kakak aku. Jadi enggak bisa langsung ngirim ke rekening orang lain, enggak bisa. Nah, jadi ya videonya mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Minasan arigatou gozaimasu. Kono video mimasta kara. Like, share, to subscribe wa surinadu desu ne.